guys, welcome back to my videos. Dan kita akan unboxing, nge-review ya mainan Avengers 4 yang berjudul Super Power Hero. Okay? Maaf ya guys kalau ribut. Di sini ada tulisan Avengers Hero, kalau kalian bisa baca Avengers Hero. Dan ini gak muat satu frame ya guys. Coba naikin. Okay guys, ini dia. Maaf guys, aku lagi beringus ya. Ini ada dari boxnya sih, keren sih, keren, keren banget. Ini ada Iron Man-nya dan Hulk dan ada Spider-Man-nya, Thanos-nya dan Captain America-nya ya guys. Di sini ada logo Avengers dan di sini ada Avengers Hero, tulisan Avengers Hero, new design, multiple styles, multiple play. Sorry guys kalau bahasa Inggris gue masih jelek ya guys. I'm sorry. Dan kita lihat di sini ada tulisan Jolly Toys dan fokus dong. Jolly Toys dan Jolly. Ya ada Jolly Toys ya di sini. Di sini ada Jolly Toys lagi dan ini keluaran SNI, oke. Okay? Jadi kita lihat, kita akan unboxing Avengers 4 ini, Super Power Hero ini. Tunggu ya guys, kita buka dulu. Oke guys, kita sudah kembali untuk nge-review Avengers ini. Kita buka dengan bersama-sama, oke guys. Kita buka dengan bersama-sama ini Avengers-nya, oke. Kita buka dulu dari posisi ini. Dan ini yang paling gue suka guys, dan yaitu ada yang di sini guys. Boxnya itu keren tapi itu ada kekurangannya, ada minusnya. Sebelum itu kita lihat dulu di posisi belakang guys. Di poster belakangnya itu ada tulisan Avengers 4 Endgame dan ada si Spider-Man dan siapa sih namanya, soalnya gue lupa loh, lama sekali dah gue belum nonton. Oh, Thor ya, Thor. Kalau ini Hulk, Iron Man, Captain America dan si Thanos-nya, oke. Okay? Dan ini ada logo Avengers lagi yang besar sekali dan sini ada Avengers Hero new thing dan ini tulisan warning yang dia akan kalian baca kalau kalian beli, oke. Okay? Dan ini ada tulisan Avengers Hero lagi ya guys. Kita sudah nge-review dari boxnya, kita akan membukanya dengan bersama-sama, oke. Okay? Simpan dulu, oke. Okay. Kameranya. Ngedapin cut. Sudah cut segini. Wow. Oke. Okay. Kita akan buka dia dengan sama-sama. Kita buka dulu dari ujung si guys. Maaf ya guys kalau kalian gak bisa lihat. Oh, jatuh dong kameranya. Iya bersama-sama guys. Ah sayang boxnya, kita harus ngerusakin boxnya guys. Wow. Ya kenapa sih kameranya jatuh mulu dah. Oke guys, kita buka terlebih dahulu. Kalian mau lihat apa di skip aja nih guys. Ini soalnya baru pertama kali juga yang review ya kan. Soalnya gue itu youtuber Free Fire tapi gue itu jagonya main Free Fire tapi kita tes dulu ya. Oke okay, guys, kita lihat di sini ini sudah kebuka dari poster dan sangat disayangkan karena boxnya harus rusak. Dan kemudian apakah yang kita dapat? Ini dia. Wow. Wow. Tunggu, fokus dulu loh. Kameranya gak mau fokus loh. Soalnya ini aku pakai kamera HP ya, bukan pakai kamera
Ya akhirnya. Ini sudah kebuka loh guys. Bayangkan. Ini sudah kebuka dan mereka tuh tidak jatuh. Tidak jatuh sama sekali. Karena apa? Karena di bagian belakangnya tuh mereka dilindungi. Oke guys, ini ada perlindungannya, jadi bagus banget. Ini rapi banget sumpah. Dan ini gua beli ini dengan harga di bawah di bawah 300 ya guys. Ini di bawah 300 gue beras membeli mainan ini, oke. Dan ya, di sini gue yang kupon bilang ada mendapatkan sebuah 3 aksesoris, yaitu ini apa ya? Oh, ini jaring Spiderman ya. Ini jaring Spiderman peserta ini jaring Spiderman juga. Dan ini ada tameng Captain America ya. Dan ini di belakang mereka. Ini kayak ada pelindung plastik gitu loh. Coba kita cium baunya. Ini bau plastik banget guys, kalau kalian tahu. Oke, kita buka saja dia lagi bersama-sama. Oke guys. Jangan jatuh dong. Oke. Kita buka lagi dia bersama-sama. Pertama kita buka bagian sini ya. Kita bedah dulu. Oke, kita singkirkan dulu boxnya dengan pelan-pelan. Oke. Ini dia guys. Ini sudah bisa dipegang lah. Ya. Ini gue sudah sentuh Iron Man-nya. Wah, gila detailnya. Wah, ini plastiknya mudah anu nih guys. Mudah putar loh, mudah pudar. Kalau laman kita pegang nih, plastiknya akan terkelupas gitu loh. Guys. Tapi nih bahannya enak banget. Gue nggak tahu bahannya dari apa, yang jelasnya ini enak banget. Kalau kantong itu enak banget. Kayak dari karet gitu loh. Padahal ini dari plastik. Kita buka dulu yang mana guys? Aksesorisnya dulu kali ya. Oke, aksesorisnya deh. Di sini ada isolasi. Kita buka dulu isolasinya guys di bagian sini. Nanti isolasinya ya. Wah, isolasinya besar sekali. Oke. Isolasinya terbuka nih guys. Oke, itu sudah terbuka ya isolasinya. Kita langsung saja ambil aksesorisnya. Wow. Kita sudah mengeluarkan satu aksesorisnya guys. Yang dimana ini aksesorisnya kayak seperti jaring gitu ya, yang melebar. Ini jaring yang melebar gitu loh guys. Bagus kan. Ini bahannya sih dari karet sih. Enggak, ini dari plastik sumpah. Ini dari plastik, enak banget loh. Dan tuh detailnya keren banget guys. Kalian lihat, kalian lihat guys. Ah sorry, udah fokus ya. Ini fokus, ini sudah fokus ya. Ini detailnya oke banget. Ini sih worth it kalian beli. Wah keren banget kan? Kita simpan dulu, singkirkan dulu, dan kita buka aksesoris lainnya. Kita akan buka ini terlebih dahulu. Ini ada isolasinya lagi guys, sebelah sini. Kita buka dulu isolasinya. Oke, okay? Ah susah banget ini solusinya, susah banget dibuka. Oh ya, akhirnya terbuka deh. Kita buka lagi, singkirkan lagi ini, ada kita ambilnya. Ini jaring Spiderman yang kedua. Maaf guys kalau aku beringus ya, I'm sorry banget karena aku lagi sakit. Oke, okay, aku sedang flu ya guys. Oke, okay, kita lihat di sini ada jaring. Bekas jaring ini nggak tahu di mana. Oh, aku tahu guys. Kayaknya ini disambungkan di sini. Nggak tahu gue sumpah guys. Maaf guys ya. Oke, okay, selanjutnya kita akan buka tamengnya. Ini ya guys. Oke. Okay. Kita akan membuka tamengnya ini terlebih dahulu. Maaf guys kalau ribet, soalnya gue gak pakai peredam untuk menghilangkan ributnya. Soalnya ini rumah aku yang satu guys. Kalau rumah aku yang sana itu ada loh peredam. Ini bagian belakang tamengnya yang
akan dipegang oleh Kapten Amerika dan di depannya. Wow, gila banget detailnya gitu loh. Detailnya oke banget. Tuh sampai itu ada biru-biru di samping-samping bintangnya tuh detail banget. Oke guys, tuh detail banget. Aslinya tuh detail. Oke. Kita singkirkan dulu dan kita akan buka. Yang mana dulu guys? Yang mana dulu nih? Yang ini apakah yang Iron Man terdalam atau Hulk-nya atau Spider-Man-nya atau Thanos atau Captain America? Kayaknya sih kita harus membuka Spider-Man-nya dulu, oke? Okay? Tapi ini enak banget ya bagian kepala Spider-Man-nya itu enak banget. Enggak tahu bahannya dari apa, kita langsung buka saja. Susah banget loh. Gue takut kepalanya copot gitu loh guys. Sorry guys, kamera ini gue yang ya keluar kau. Oke, guys, kita sudah mengeluarkan Spider-Man-nya dan di sini Spider-nya oke banget. Oke banget gitu loh. Ya kan guys. Sini kita akan tangannya tuh gimana ya? Kalian lihat matanya, sayang sekali di bagian matanya gitu loh guys. Gue kurang suka itu bagian matanya. Lihat. Lihat nih guys. Matanya itu kayak jauh banget gitu loh. Tapi ini kayaknya Spider-Man apa ya? Ini ada kayak Spider-Man yang di box-nya gitu loh. Ini guys. Yang di sini, oke. Okay. Spider-Man yang ini. Ini guys. Oke, gue gak tau namanya apa soalnya gue sudah lama gak nonton Avengers. Soalnya gue suka itu bukan Avengers guys. Apa yang gue suka itu rahasia. Kita buka, lihat saja. Wah, detailnya. Di bagian kakinya tuh ada jaring-jaringnya guys. Kalau kalian lihat. Wah, gak mau fokus dong kameranya. Tunggu guys. Sabar. Pas pindah kamera dulu. Oke, itu bagian kakinya. Dulu kalian lihat itu detailnya bagus banget dan kalian lihat bagian ke badannya ada postur dan birunya juga itu sangat mencolok ya guys. Ini bukan biru sih, kayak hampir ke hitam ya guys. Bagian belakangnya juga itu detailnya parah banget sampai ada logo laba-labanya gitu loh guys. Dan kita lihat bagian kepalanya lagi. Wah, fokus dong, please dong. Please dong fokus. Tunggu sabar. Lama banget fokus. Kameranya gak mau fokus dulu. Astaga. Kameranya gak mau fokus loh guys. Oh, ini bagian kepalanya nih. Oke, gak apa-apa. Yang penting ada bagian jaringnya guys di kepala. Yang kita singkatkan dulu dan kita akan membuka yang selanjutnya. Dan kita akan membuka yang selanjutnya itu apa ya guys? Inka atau Captain America atau Thanos dulu nih? Ya boleh sih Thanos dulu ya guys. Kita buka dulu bagian Thanos. Kita buka kakinya, angkat, lihat tangannya, dan badannya tarik. Oke. Bagus sekali. Itu dari karet ya guys bajunya. Oke, kita review lagi bagian. Wah, kamera gue gak mau fokus. HP gue maksudnya. HP gue fokus dong. Fokus dong. Itu tadi gak. Saga gak fokus loh. Ini bagian kakinya tuh detailnya oke banget karena itu ada bagiannya. Kalau kalian tahu tuh bagian kakinya ada anu ya guys, semacam garis-garis gitu loh. So guys, soalnya HP gue gak mau tenang gitu. Kita lihat saja bagian lututnya itu ada warna kuning gitu dan bagian perutnya sini ada garis, enggak tahu garis apa, yang penting itu garis baju Thanos ya. Dan di sini masih ada kuning-kuning dan ada
detail warna hitam di sini dan mukanya sih kurang banget. Enggak, gue gak suka banget bagian mukanya, kurang detail gitu loh. Bagian mukanya sih kurang detail guys, kalian bisa lihat itu bagian mukanya kurang detail, jadi gue kurang suka. Oke guys, dan kita singkirkan dulu kali ya. Tunggu dulu, ini bagian belakangnya. Wow, dan di sini ternyata ada garis-garis lagi di bagian otot-otot belakangnya. Dan ini bahannya enak banget dipegang, soalnya mulus banget. Di sini ada garis lagi bagian sepatunya. Oke, segitu dulu ya kan yang untuk Thanos-nya, dan kita singkirkan lagi. Masih ada 3 hero lagi. Yang mana nih? Hulk dulu kali ya. Iya, Hulk dulu. Wah, Hulk-nya gede banget. Dan ini Hulk-nya kayaknya tingginya hampir sama dengan Spider-Man ya. Atau sama. Wah. Hulk dikala tinggi apa ya? Enggak, sama. Padahal seharusnya di filmnya tuh Hulk paling tinggi ya kan? Hulk. Enggak sih, Hulk yang enggak tahu yang keberapa. Yang jelasnya ini dia tinggi juga. Kan dia besar kayak raksasa gitu. Kita masuk lagi bagian celananya. Guys, kamera HP gue. HP gue mau fokus lagi. Sini kita lihat di bagian celananya tuh. Ya. Oke, di bagian celananya tuh kayak ada agak semacam garis dan detailnya oke banget. Ada detail bintik-bintiknya dan garis-garis kayak seperti kain gitu loh guys. Dan oke banget dah nih. Oke banget. Wah, di sini hampir terlepas deh tuh. Kakinya coba kita perbaikin dulu. Wah, kakinya lihat nih guys. Kakinya ini sih gue beli di bawah 300 ribu, tapi kakinya hampir copot ya kan. Gak apa-apa. Oke, dan kita lihat di sini dia bisa ke depan dan ke belakang dan lurus lagi. Oke, kita ke artikulasinya nanti, videonya kelamaan durasi. Oke, untuk tangannya sih bisa mutar 360 derajat, sabdanya juga sama. Kakinya itu bisa ke atas, gak bisa ke belakang, cuma segini belakangnya dan bisa lurus lagi. Dan dia itu gak bisa ngangkang guys, gak bisa ngangkang. Dan dia itu bisa ke depan dan lurus lagi. Dan juga kepalanya tuh gak banyak sih, hanya bisa ke samping dan ke sampingnya lagi. Dan ini kepalanya kalau setahu gue bisa dicopot ya. Ya gimana ya, gak tau, nanti gue takut patah. Oke guys, itu artikulasinya, dan kita lanjutkan lagi ke detail. Di belakang itu ada otot-otot bagian belakang dan di samping oke banget. Dan situ ada baut, bagian baut-baut. Oke, kita simpan, singkirkan lagi, dan kita akan buka lagi si Captain America ini. Sem banget ya gue brungus, soalnya gue lagi flu. Oke, di sini ada Captain Amerikanya dan dia oke banget, asli. Detailnya oke banget sumpah. Di sini ada tulisan alo. Sayang banget gue pakai kameranya, kamera HP jadi gak HD full. Ya, mau fokus lagi dong. Gak apa-apa guys. Dan di sini ada bintangnya, dan kalau kalian tahu di sini ada warna seperti merah-merah gitu di pinggir-pinggir bintang yang ada di tengah dadanya itu ya. Dan kita lihat di sini ada warna bendera Amerika ya. Oke, dan dia di belakang tuh banyak sekali lubang. Gue nggak tahu jawabannya untuk apa, kasih lubang-lubang. Nah, ini detailnya di sepatunya itu ada kayak garis-garis di bawahnya itu
hanya seperti ini, di atasnya hanya seperti ini, bagian kiri hanya seperti ini dan bagiannya lagi. Oke. Dan kita buka ke apanya? Oke, jadi kita lihat untuk tali pinggangnya itu gak detail loh, saya sekali ini loh rompinya, gak tau apa yang jelasnya gak detail soalnya. Lihat nih guys, ini gak dilanjutin loh, padahal nanggung gitu loh guys, jadi warnain hijau biru aja semuanya guys. Sayang sekali. Oke, kita singkirin lagi dan kita masuk ke yang terakhir, itu adalah si Bapak Tony Stark-nya, atau lebih jelasnya itu Iron Man. Oke guys, kita sebutin yang Iron Man dan detailnya oke banget. Soalnya di sini ada warna emas-emas gitu. Ini gue nggak tahu mark berapa. Kalau kalian tahu silahkan komen aja di bawah ya guys. Itu bagian tengah-tengah sininya tuh ada emas gitu loh, sama sebenarnya, dan di tengahnya ada tinya, dan itu bisa nyala ya, nggak tahu kayaknya sih bisa, enggak deh, enggak bisa kayaknya. Dan di sini kalau kalian lihat tuh ada emas-emas gitu loh, ini emas-emasnya, wah gila banget. Dan nih banyak sekali detailnya tuh, oke banget seperti yang gue bilang dari tadi, gila detailnya oke banget. Dan kalian lihat dari ya kamera gue, HP gue gak fokus, kebanyakan bilang kamera gue. Dan kita kalian lihat di sini, oke mukanya itu emasnya tuh emasnya asli banget dah, kayak emas asli gitu loh guys. Dan dia tuh kepalanya tuh, oh kepalanya bisa mutar 360 derajat ya guys, kepalanya Iron Man bisa mutar 360 cat sama nih dengan tangannya bisa mutar, kakinya sih nggak jauh, wah dia lebih jauh daripada Hulk ya, berarti yang lainnya juga sama dong. Oke, kita lihat kalau dia tuh bisa mundur dan bisa maju, tapi dia agak sejauh Hulk ya majunya, hanya gini dong. Hulk dia kan sampai sini ya kalau rata. Oke guys, kita singkirkan dulu boxnya karena sudah kosong. Kosong mau. Dengan pelan-pelan kita akan singkirkan dia, oke? Wah. Oke. Kita akan membuat dia berdiri terlebih dahulu si Iron Man-nya. Hulk-nya. Wah, Hulk-nya gak bisa berdiri gitu loh. Sayang banget. Oh, bisa deh. Ini Captain America-nya. Kaki-kakinya kebanyakan bengkok. Dan si Spider-Man-nya kita mendapatkan 5. Iya 5. Kita mendapat 5 ya. Wah, dan ini si Thanos-nya. Oke. Kita coba pegangin dulu item-itemnya ke Captain America-nya. Gimana ya cara pegangnya? Gue juga nggak tahu cara pegangnya gimana, asli dah. Tunggu guys, gue cari tahu terlebih dahulu cara pegangnya. Oke guys, kita cari tahu dulu. Oke guys, gue sudah tahu sekarang cara pasang Captain anunya ya, tameng Captain America. Tapi sayang banget itu nggak tahu kenapa dia miring gitu loh guys. Dan coba kita pegangnya terlebih dahulu jarinya ke. I'm sorry guys, ada keributan tadi ya guys, saudara gue gitu loh. Dan ini cara pegang lagi nih, gimana lagi ya ampun, susah banget ya cara pegang. Mungkin ini pegangnya, tunggu guys, gue cari tahu terlebih dahulu. Oke guys, kita sudah mendapatkan caranya guys, tapi sayang sekali gitu loh, hanya ini doang gak bisa kepasang, padahal sayang banget loh. Kayaknya ini sih sebagai anu doang ya guys, kayaknya apa itu namanya, kayak semacam hiasan doang gitu loh. Soalnya ini gak bisa sambung ke sini loh, ini gak bisa sambung ke situ, gak tau kenapa. Dan ini keren banget,
hanya ini item-item yang didapatkan, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa di next video lainnya. Kayaknya sih aku akan membuat di video selanjutnya sih, kayaknya aku akan membuat YouTube tentang Free Fire lagi, oke? Okay? Bye-bye.